enak dicobain nih. Ya udah kamu aja, kalau masuk neraka sendiri aja, gak usah ajak-ajak. Aku kecewa banget sama kamu sih. Ya gue yang kecewa. Aku kecewa banget sama kamu sih. Iya, kamu lah, kamu. Yang perlu tembak puasa. Semua ini makan anggur jam segini cuma kasih aku alasan, berarti kamu gak puasa? Enggak. Kenapa? Kamu gak nyuruh? Ya. Cobain enak deh. Oh, gila. Jam berapa ya? Dari tangan kamu. Kenapa gigit? Enggak nih. Icip dikit enak. Aku gak bilang siapa-siapa. Ibu bodo amat ngucap lo bilang kayak. Kamu udah gak kabar sih istri macam. Halo everyone, welcome back to Tasha Rifina channel. Hari ini tuh aku sebenarnya tadi malam sih aku tuh udah kayak gejala mau datang bulan. Cuman apa namanya? Aku tuh memang mindset tuh selalu maju mundur guys. Jadi memang nggak pernah tepat di tanggal berapa. Cuman nih perkiraan biasa tanggalnya di tanggal-tanggal segitu-segitu aja. Nggak pernah lewat kayak terlalu jauh atau kayak telat sampai 2 minggu gitu, belum pernah sampai sekarang. Nah jadi tuh. Aku itu kan kalau sama suamiku tuh saklek banget ya, dia tuh kamu kalau harus puasa, kalau bulan puasa tuh harus puasa gitu-gitu. Sebenarnya sih dari dulu juga aku di ajaran orang tua aku juga aku kalau puasa ya pasti puasa, nggak pernah nggak puasa aku. Dan Juno tuh tahu banget aku pasti nggak mungkin lah aku tiba-tiba nggak puasa cuma gara-gara alasan yang tidak masuk akal. Nah jadi hari ini tuh karena aku ternyata udah nge-flag tadi pagi, tadi malam jam 12, jam 1 gitu. Udah nge-flag, berarti kan aku udah gak bisa puasa ya hari ini ya, tapi aku tuh bakal tetap ikut sahur. Cuman memang Mas Juno tuh gak tahu kalau aku lagi moments. Jadi kita mau lihat reaksinya dia kalau bininya yang cantik, rupawan, baik hati, rajin menabung, dermawan ini tempus di depan dia, reaksinya seperti apa ya. Mari kita lihat saja. Ini aku taruh kameranya asal aja lah ya guys ya, soalnya gak jago-jago banget juga gue naruh kamera ya. Marhaban ya Sharon. Huh? No. Jam berapa ya? Hah? Kenapa jijik? Enggak, ini jam berapa? Apa? Sekarang jam berapa? Enggak tahu jam berapa. Enak loh ini, yang kemarin dibeliin sama anak-anak. Tuh ada yang warna hijau. Seger ya? Ada yang warna hitam. Tapi kenapa orang sakit itu identik dengan dikasih buah? Dan dia sehat kali gak ada gulanya. Emang kalau orang sakit gak boleh makan gula? Gak semua penyakit lah. Kalau diabetes ya gak boleh. Gak bisa. Coba. Kamu gak mau makan anggur ya? Ini jam berapa yang baru selesai azan subuh, selesai sholat? Oh. Ya kan aku nggak gitu kan, kasihan ya nanti kalau kelamaan di kulkas dia udah nggak seger lagi loh. Ya bisa lah. Kamu gak mau nemenin aku? Tempus.
Apa? Hempus. 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 Apa itu? Ah. Hempus itu tembak puasa. Semua ini makanan gue jam sini cuma kasih aku rasa. Berarti kamu gak puasa? Enggak. Kenapa? Kamu gak nyuruh? Hah? Ya maksudnya kapan aku nyuruh tiap hari yang besok puasa ya? Nanti kamu sahur. Ya kan tadi habis makan sahur, terus habis itu kan belum ada pencuci mulutnya, belum ada dessertnya. Terus pas buka kulkas ada anggur, makan anggur jadinya buat dessert. Habis subuh, azan. Kamu juga gak nyuruh aku salat subuh, jadi aku gak tahu di subuh. Berarti kamu yang salah, dosanya kamu yang nanggung. Ih beneran loh yang, kamu gak bilang kan, bener nih jam berapa aja aku gak tahu. Kamu tiba-tiba duduk-duduk di sini. Ya aku di sini juga nunggu azan, terus biasanya kan abis itu kita sholat. Kamu gak bilang? Orang kata kamu baru selalu diselesaikan subuh, emang harus selesaikan subuhnya? Oh iya, barusan. Kamu gak nyuruh aku. Orang mah dimana-mana kalau aku belum lagi kuih itu dibilangin. Sayang, ayo bentar lagi ya, gitu. Kamu gak tahu, jadi aku ngambil buah dari kulkas. Emang kamu gak tahu kalau azan subuh itu penanda dimulainya kita puasa? Aku gak dengar azan subuh. Masa? Gak dengar, beneran sih. Ya berarti kan kamu gak tahu kan? Ya udah lupa ya. Nanggung lah. Kamu juga gak mau dengar kata suami dia dibilangin. Kamu juga salah, kamu gak ngasih tahu dari awal. Ya kan aku kasih tau. Gak usah kamu sama istri kayak gitu loh. Astagfirullahaladzim, kamu bukan membawa aku ke jalan yang benar. Aku udah kasih tahu sekarang, ya udah berarti dilepe. Amir, udah. Udah, puasa berarti udah sekarang mulai. Tiga lagi deh, nanggung. Ya. Kasih tau aku kenapa aku harus puasa. Ya, puasa kewajiban kita lah. Kita kan wajib apa? Sholat, sedekah, zakat. Emang gak marah kok? Ini kamu gak marah biasa aja? Ya aku emang gak pernah marah. Gak selalu ngasih tau baik-baik kan. Tapi harusnya kan kamu tadi kritis. Kenapa kamu tadi biarin aku makan dulu sampai selesai baru kamu itu, kamu tanya aku. Ya aku bingung lah, maksud aku langsung marah. Bukan aku banget, aku nanya kamu kok makan anggur. Kamu juga datangnya ngomong gitu. Ya kan aku gak tahu kalau azan gak langsung stop. Emang gak kedengeran mas, ini tuh kayaknya rumah mesti dirukia deh. Gak kedengeran suara azan tuh sini bener deh. Aneh banget ya rumah ini. Nanti di TV kok gede. Gak kedengeran, memang gak ada di TV suara azan subuh. Ya ada lah. Maghrib doang. Subuh juga. Maghrib doang. Subuh sama maghrib. Oh iya. Iya. Nah, aku cari Google dulu deh. Apa yang dicari? Biasa tidak tahu azan, tidak dengar azan. Iya ya, orang-orang juga udah selesai pesawatnya. Yaudah ya, kamu coba lah makan dikit itu. Aku malah nyuruh aku batal sih, aneh banget. Gimana nih enggak lah. Masa aku sendiri? Nanti kalau aku masuk neraka, akunya sendirian loh. Iya sendiri aja, jangan ngajak-ngajak lah. Ya masa kamu gak mau ngajak-ngajak aku? Ke surga? Mm-hmm. Ya kalau kamu ngajak ke surga, kamu ngikut aku. Ya makanya kan ini bareng sekarang. Ya enggak, kalau aku ikut kamu bareng, aku ngikut kamu. Namanya bukan kamu ikut aku. Udah sekali doang. Enggak, aku bisa dibayar. Aku di Paris aja tetap puasa kok. Ya udah cobain dulu nih. Ngargain orang. Ngargain orang coba. Yang. Kamu nanti jadi durhaka banget dah. Coba ini enak banget loh, sumpah. Ibu do amat. Tuh enak. Yang aku kupasin ya, kamu kan enggak suka pakai kulit. Kopek ini kulit anggur hitam. Ayo dulu aku mau sholat terus tidur lah. Ya lagian juga kamu sholat subuhnya siang banget, sampai jam segini. Apaan sih orang baru kamu datang tadi baru selesai azan? Itu udah siang banget lah, orang mah biasanya kalau mau sholat subuh udah siap-siap di depan sejadah sebelum azan. Kamu gak ingat aku pernah waktu itu tidur di sejadah sambil nungguin azan subuh? Ya karena kamu gak tidur dari malam, kamu nahan ngantuk. Ya kamu juga, masa udah setahun nikah sama aku kamu gak tahu sih? Apa? Istri kamu. Gak tahu apa? Ya istri kamu itu gimana, ngantuk gak kalau bangun sahur? Kan aku jadi bodoh gara-gara kamu. Iya emang iya gara-gara kamu jadi bodoh akunya. Udah kamu cobain satu lah ini. Gak. Dikit-dikit. Belum ada matahari kok. Dikit-dikit belum ada matahari nih. Icip-icip. Kamu Icip dikit enak. Aku gak bilang siapa-siapa. Ini bodoh amat mau cari bilang kayak. Kamu jadi gak kabar sih istri macam apa sih kamu ih? Enak dicobain deh. Ya udah kamu aja, kalau masuk neraka sendiri aja, gak usah ajak aja. Aku kecewa banget sama kamu sih. Gak gue yang kecewa. Aku kecewa banget sama kamu semua. Iya kamu lah, kamu. Enggak, aku kecewa banget sama kamu, kamu gak mau
mengerti aku dan kamu tidak ingat apapun tentang aku. Kamu hanya menyelamatkan diri kamu sendiri tadi. Menyelamatkan apa sih? Menyelamatkan dari mana? Iya, menyelamatkan diri kamu sendiri. Kamu nggak bilang-bilang sama aku kalau udah mau azan. Ya. Dan kamu nggak ingat satu apapun tentang aku. Ya, ini puasa udah hari ke-14. Iya, tanggal berapa sekarang? Tanggal 5. Terus? Nah, kamu tahu sendiri lah, tiap hari juga azan jam berapa. Iya, tanggal berapa sekarang? Nanti, astagfirullahaladzim. Bisa kabar kamu? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 5. Ya, terus tanggal 5 ada apa? Apa? Gak gitu! Apa sih? Masa kamu gak tahu sih? Aku bayar sama kamu sampai seminggu ya? Emang kamu aja juga gue marah kamu. Ya masa kamu gak inget sih? Tanggal 5 kan aku tanggalan aku mens! Kau memang gak pernah ngomong sekolah tentang aku. Lu yang mau ngejain gue kan? Gak, talk to my hand. Blast.